Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'a ilman ilman nafi'a wa warizqan halalan tayyiba rizqan warizqan halalan halalan tayyiba tayyiba wa amalan mutaqabbala wa wa amalan amalan mutaqabbala mutaqabbala. Allahumma 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 inna nas'aluka inna inna nas'aluka nas'aluka fahma nabiyyina fahma fahma nabiyyina wa hifdha al mursalina wa wa hifdha hifdha al mursalina mursalina wa ilhama al malaikati wa wa ilhama irham al al malaikati muqarrabina المقربين Allahumma اللهم faqihna فقهنا في الدين في الدين وعلمنا وعلمنا التأويل التأويل رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما ربي زدني إيمانا وارزقني فهما وارزقني وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Kita langsung baca tasrif bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yang saru, darabah sudah memukul, yadribu sedang memukul, indrib halatan terim, jangan pukul, darban memukulah, daribun yang yang memukul, memukul, madrubun yang yang dipukul, dipukul. duriba yudrabu, sudah membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah, la taftah jangan Jangan buka, buka, fathan pembukaan, fatihun yang yang membuka, maftuhun yang yang dibuka, dibuka, futihah ayo tahu yuftahu, sami'ah sudah dengar, yasma'u sedang sedang mendengar, mendengar, isma' dengarlah, la tasmah
jangan dengar. Sam'an pendengaran, sam'i'un yang mendengar, masmu'un yang yang didengar, sumi'ah yusma'u, allamah sudah mengajar, yu'allimu sedang mengajar, alim ajarlah, la tu'alim jangan dengan ajar, ajar ta'liman pengajaran, mu'allimun yang mengajar, mu'allamun yang diajar, ulimah yu'allamu afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak, ifsadan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida yufsadu, qatala sudah berperang, yuqatilu sedang berperang, qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang, kita akan berperangan, muqatilun yang berperang, muqatilun yang diperangi, kutina yuqatanu tadabbara sudah merenungi, ya tadab baru sedang merenungi, tadabbar renungi, la tadabbar jangan bengi, tadabburan perenungan, mutadabbirun yang merenungi, mutadabbarun yang direnungi, tuduk dirayu tadabbaru, ikhtalafa sudah berselisih, ikhtalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la tahtalif jangan berselisih, ikhtilafan berselisihan, ikhtalifun yang berselisih, mukhtalafun yang diselisihkan, ukhtulifah yukhtalafu, istaghfarah sudah minta ampun, yastaghfiru sedang meminta ampun, istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun, istighfaran permintaan ampunan, mustaghfirun yang meminta ampun, mustaghfarun yang
yang Minta diminta ampun, ampunan. astaghfirah, yustaghfaru. Dhanna sudah mengira, ya dhanna sedang mengira. Udhanun mengiralah, la tabdun jangan mengira. Dhanan perkiraan, dhanun yang mengira. Madhunun yang dikira, dhunna yudhannu, dhalla sudah tersesat. Ya dhillu sedang tersesat, idhlil tersesatlah, la tadhlil jangan tersesat. Dolalatan kesesatan, dolun yang tersesat, madlulun yang disesatkan, dullah yudhallu, wadha'ah sudah meletakkan. Ya da'u sedang meletakkan, da' letakkanlah, la tadah jangan letakkan, wadah'an peletakkan, wadi'un yang meletakkan, maudhu'un yang diletakkan, wudhi'a yudha'u, wa'ada sudah berjanji, ya'idu sedang berjanji, ya'id berjanjilah, la ta'id jangan berjanji, wa'adan perjanjian, wa'idun yang berjanji, mau'udun yang dijanjikan, wu'idah ayu'adu. Allah sudah berkata, yaqulu sedang berkata, yaqul katakanlah, la takul jangan katakan, qaulan perkataan, qailun mengatakan, makulun yang dikatakan, ilah yuqalu, khafah sudah takut, ya khafu sedang takut, khaf takutlah, la takhaf jangan takut, khaufan ketakutan, khaifun yang menakuti, makhufun yang ditakuti, khifah yukhafu, ba'an sudah menjual, ya bi'u sedang menjual, bi'ih jual la tabi', jangan menjual, bai'an
penjualan bai'un yang jual mabi'un yang dijual bi'a yuba'u afa sudah memaafkan ya'fu sedang memaafkan u'fu maafkanlah la ta'fu jangan maafkan afwan pemaafan afin yang maafkan ma'fuun yang dimaafkan ufiya yu'fa hada sudah menunjukkan ya di sedang menunjukkan ihdi tunjukkanlah lahdi jangan tunjukkan hidayatan tunjukkan hadin yang menunjukkan Mahdiun yang ditunjukkan Hudiyayuhda Nasiya sudah lupa yang Nasiya sudah selamat Ingsa lupa lala tangsa jangan lupa nisyanan kelupaan nasin yang melupakan mangsiun yang melupakan dosia yungsa zakat sudah mensucikan yuzaki sedang mensucikan zaki sucikanlah Latu zaki jangan sucikan tazkiyatan pensucian muzaki yang mensucikan muzaka yang disucikan zukia muzaka ahabba sudah mencintai yuhibbu sedang mencintai Habib cintailah la tuhbib jangan cintai ihbaban cintaan muhibbun yang mencintai muhabbun yang dicintai uhibba ayo habbu aqama sudah menegakkan yukimu sedang menegakkan akim tegakkanlah latukim jangan tegakkan iqamatan penegakan mukimun yang menegakkan muqamun yang ditegakkan ukima yuqamu alqa sudah melempar yulki sedang melempar
lemparlah latul jangan melempar ilqaan melemparan mulki yang melempar muka yang dilempar ulqiyah yulqa nada sudah memanggil yunadi sedang memanggil nadi panggillah latunadi jangan panggil nidaan pemanggilan munadi yang memanggil munada yang dipanggil nudia yunada. Ya cukup, terakhir kita sudah latihan mentasrif bina nakis pola keempat ya. Fa'a yufa'i, zakka yuzaki. Ya, mungkin kita murojaah lagi pola fa'a yufa'i. Nanti setelah itu kita akan mentasrif bina mudhaaf afalla yufillu. Ini kemarin minggu lalu fa'a fi'il madi yufa'i fi'il mudhari fa'i fi'il amr la tufa'i fi'il nahi taf'iyatan isim masdar mufa'i isim fa'il mufa'a isim maf'ul fu'iyya yufa'a. Ini cukup pasrah aja ya, mufa'a mufa'i terus mufa'a munajji dan munajjah. Oke. Kita kecilkan. Oke. Naja sudah menyelamatkan, yunadi sedang menyelamatkan, naji selamatkanlah, latu naji jangan selamatkan, tanjiatan penyelamatan, munaji yang menyelamatkan, munajjah yang diselamatkan, nujia yunajjah. Wala sudah memalingkan, yuwali sedang memalingkan, wali palingkanlah, la tuwali jangan palingkan, tauliyatan pemalingan, muwali yang memalingkan, muwala yang dipalingkan, wuliyah yuwala, zakka sudah mensucikan,
Yuzaki sedang mensucikan. Zaki sucikanlah. La tuzaki jangan sucikan. Jangan sucikan. Tazkiyatan pensucian. Muzaki yang mensucikan. Muzaka yang disucikan. Zukiya Yuzaka. Azza sudah menghibur. Yu'azzi sedang menghibur. Azzi hiburlah. La tu'azzi jangan menghibur. Ta'ziyatan penghiburan. Mu'azzi yang menghibur. Mu'azza yang dihibur. Uzziya yu'azza. Rabba sudah mendidik. Yurabbi sedang mendidik. Rabbi didiklah. La tu Rabbi jangan mendidik. Tarbiyatan pendidikan. Murabbi yang mendidik. Murabba yang dididik. Rob Biya yuraba. Oke. Sekarang pola berikutnya bina mudhaaf. Ini asalnya itu falla. Ya, falla karena ini ada tambahan, lalu ada tambahan a. Hamzah di depan. Afalla, asalnya falla jadi afalla. Ini sebenarnya kalau normalnya itu polanya af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Cuma ini bina mudhaaf, bina yang ada huruf kembarnya menjadi afalla yufillu, ahabba yuhibbu, atamma yutimmu, azalla yuzil yuzillu. Ya. Apalagi nih, akorro yukirro. Akorro artinya apa? Berikrar. Akorro yukirro, berikrar. Akorro yukirro. Akarir la tuqarir iqraran. Muqirrun, muqarrun, uqirra, yuqarru. Berikrar. Ya. Polanya afalla yufillu. Afalla fi'il madi yufillu fi'il mudhari. Aflil fi'il amr. La tuflil fi'il nahi. Iflalan isim masdar. Mufillun isim fa'il. Mufallun isim maf'ul. Ufilla yufallu. Ahabba sudah mencintai. Yuhibbu sedang mencintai. Ahbib
Cintailah lah tuhbib, jangan cintai ihbaban, pencintaan muhibbun yang mencintai, muhabbun yang dicintai, uhibba yuhabbu, atama sudah menyempurnakan, yutimmu sedang menyempurnakan, atamim sempurnakanlah, latutamim jangan menyempurnakan, itmaman penyempurnakan, mutimun yang menyempurnakan, mutamun yang disempurnakan, utimma yutamu. Coba ini kita ganti saja, albolla ganti dengan albolla menyesatkan. Yu dillu ad lil la tud lil id lalan mudillun mudallun udillah yudallu. Ini yang sering keluar, menyesatkan ya. Adalla sudah menyesatkan, yudillu sedang menyesatkan, adlil sesatkanlah, latudlil jangan sesatkan, illalan penyesatan, mudilun yang menyesatkan, mudolun yang disesatkan, mudillah yudollu. Aqarra sudah berikrar, yuqirru sedang berikrar, aqrir berikrar, la tuqrir jangan berikrar, iqraran pengikraran, muqirrun yang berikrar, muqarrun yang diikrar, uqirrah ayuqarru. Ya, silakan Bu Adriani, silakan. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afala fi ilmadi ilmu fi ilmu dore aflil fi il amar latu fi il nahi kiflalan isim masyar mufilun isim fa'il mufalun isim maf'ul ufila yufalu. Ahaba sudah mencintai, yuhibbu sedang mencintai, latuh ahib cintailah, latuh bib jangan mencintai, ihbaban pencintaan, muhibun yang mencintai, muhabun yang dicintai, uhibbayu. Atabma yukin atmim latama sudah menyempurnakan. Atama sudah menyempurnakan, yutimu sedang menyempurnakan, atmim sempurnakanlah, la
tumim jangan tutmim. ela tutmim jangan sempurnakan itmaman penyempurnaan mutim mutimun yang menyempurnakan utima yang disem mutamun yang disempurnakan utima yutamun adalah sudah menyesatkan yudilu sedang menyesatkan at lil sesatkanlah latut lil jangan sesatkan itlalan penyesatan mudilun yang menyesatkan mudolan yang mudolun mudolun yang mudolun yang disesatkan udilayu dolu akoro sudah berikrar yukiru sedang berikrar akrir berikrar la tukrir jangan berikrar ikroron pengikraran mukirun yang mengikrarkan mukorun yang diikrarkan akiro yukoru ah santi bagus Pak Edi silakan ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim alfala fi ilmadi yufilu fi ilmu dore aplil fi il amr la tuplil fi il nahi lalan isim masdar mamufilun mufilun isim masdar simfa'il simfa'il mufalun isim maf'ul ufila yufalu ahabba sudah mencintai yuhibbu sedang mencintai ahbib cintailah la tuhbib jangan cintai ihbabam pencintaan muhibbun yang mencintai muhabbun yang dicintai muhibba yuhabbu atamma sudah menyempurnakan tutimmu sedang menyempurnakan admin sempurnakanlah la tuh mim jangan sempurnakan if it mam itmaman itmaman pencem penyempurnaan mutimun yang menyempurnakan mutamun yang disempurnakan ultima yutamu adalah sudah menyesatkan yudilu sedang menyesatkan adalil sesatkanlah Adlil sesatkanlah la tubdil jangan sesatkan idlalan penyesatan
mutil mun yang menyesatkan, mutamun yang disesatkan, mudalun yang disesatkan, udilayul dalu, akorro sudah berikrar, yukiru sedang berikrar, akril berikrarlah, latukril jangan berikrar, ikraron pengikraran, mukirun yang mengikrarkan, mukorun yang diikrarkan, ukiro yukoru. Ah, santai, Gus. Ada satu lagi yaitu a'azza. Ini juga masuk ke pola ini. A'azza yu'izzu. Artinya memuliakan. Memuliakan. A'azza fi'il sudah memuliakan. Yu'izzu sedang memuliakan. A'ziz muliakanlah. La tu'ziz jangan, la tu'ziz jangan muliakan. I'zazan pemuliaan. Mu'izzun yang memuliakan. Mu'azzun yang dimuliakan. U'izza yu'azzu. Ya, cukup ya. Ini bina ajwaf yang empat huruf. Baik, selanjutnya kita praktek. Lanjutkan ayat surat Al-Baqarah ayat 200 berapa? Terakhir. Ayat berapa terakhir? Dua ya? Atau sudah? Dua ratus tiga. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oke. Wa artinya apa? Dan udzukuru. Ingatlah kalian. Ingatlah kalian. Kalau ingatlah kamu. Udzukur. Udzukur. Bagus. Kalau sudah mengingat. Zakaro sedang mengingat. Yaskuru ingatlah. Uzkur. Oke. Okay. Jangan mengingat. La tazkur. Ya. Seperti fi'il amr dari zakaro. Zakaro sudah mengingat, yadhkuru sedang mengingat, udhkur ingatlah, la tadhkur jangan ingat. Allah di dalam ayamin. Hari-hari. Kalau hari, satu hari apa bahasa Arabnya? Yaum. Yaumun. Kalau dua hari?
ayam. Ayam. Yau. Ya. Yaumaini atau yaumani. Ya, isim tasniyah akhirnya ani atau aini. Hari-hari. Ayam. Ayam. Ma'dudat. Yang dihitung. Yang dihitung, maksudnya yang ditentukan. Ditentukan hitungannya. Ditentukan hitungannya, ya, tanggal berapa? 11, 12, dan 13, ya. Maksudnya ayyamin ma'dudat tanda adalah tanggal 11, 12, dan 13. Bulan Dzul Hijjah. Banyaklah berzikir pada hari-hari itu. Faman, maka barang siapa, ta'ajjala, terburu-buru. Terburu-buru, bagus. Atau bersegera. Ta'ajjala, ya ta'ajjalu, ta'ajjal. Ya. Fi dalam yaumaini. Dua hari. Dua hari itu tanggal berapa? 11 dan 12 Zulhijjah. Nah, ini namanya nafar awal. Yang haji ya cukup sampai ketika di Mina cukup sampai dua hari saja, lalu setelah itu langsung pergi ke Makkah atau pergi ke Ka'bah untuk menyelesaikan ibadah haji. Mereka terburu-buru. Fala, maka tidak, maka tiada. Ini karena setelahnya ada isim yang akhirnya fathah tanpa tanwin. Jadi tiada. Ini ciri-ciri la yang artinya tiada. Tiada. Isma, berdosa. Dosa, maka tiada dosa alaihi, atasnya. Ya, jadi tidak berdosa orang yang berhaji terburu-buru cukup dua hari di Mina. Waman, dan barang siapa, ta'akhara, kebalikannya ta'ajjala adalah ta'akhara, menunda, bagus, atau mengakhirkan. Ta'akhara, ya ta'akharu, ta'akhar, la ta'akhar. Polanya sama dengan tadabbara, ya tadabbaru, tadabbar, la tatadabbar. Ta'ajjala juga sama. Wa man ta'akhara fala maka tiada isma dosa alaihi, atas dia. Artinya yang mau tiga hari di Mina, setelah itu baru ke Ka'bah, ya monggo silakan, tidak ada dosa atas dia. Liman, bagi orang yang ittaqa, bertakwa, artinya asalkan dia bertakwa, tidak melanggar aturan-aturan haji atau berbuat dosa, maka tidak berdosa. Ittaqa artinya apa? Bertakwa. Sudah bertakwa. Sedang bertakwa. Yattaqi. Ya, polanya itu asalnya ifta'ala yafta'ilu, ittaqaya yattaqiyu, ittaqi la tattaqi. Berarti fi'il madi, ittaqo. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Tanda kaliannya mana? Wawu alif. Bagus. Asalnya ittaqi. Bertakwalah kamu, ittaqi. Kalau kalian, ittaqu. Ya. Kalau sudah bertakwa, ittaqo. Ini sampingnya. Ittaqo. Sedang bertakwa, yattaqi. Bertakwalah kamu, ittaqi. Bertakwalah kalian, ittaqu. Jangan bertakwa, La tattaqi. La tattaqu. Allah. Kepada Allah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu. Dan ketahuilah kalian. Kalau ketahuilah kamu.
I'lam, ketahuilah kamu. Kalau sudah mengetahui, alima sedang mengetahui, ya'lamu ketahuilah, I'lam, bagus. Jangan ketahui, la ta'lam. Wa'lamu dan ketahuilah kalian, annakum, kalian ilaihi, kepadanya kepada siapa? Allah. Kepada Allah tuhsyaruna. Kalian dikembalikan apa dikumpulkan? Ya, kalian dikumpulkan. Padang mahsyar, padang tempat berkumpulnya orang. Mahsyar dari hasyara. Hasyara artinya apa? Mengumpulkan. Ya, kalau sudah mengumpulkan hasyara sedang mengumpulkan ya suru kumpulkanlah ihsar jangan kumpulkan la tahsur pengumpulan hasyaron yang mengumpulkan hasyirun yang dikumpulkan mahsyurun sudah dikumpulkan ya husyira sedang dikumpulkan yuhsyaru hasyara sudah mengumpulkan yahsyuru sedang mengumpulkan uhsyur kumpulkanlah la tahsyur jangan kumpulkan ya hasyaran pengumpulan hasyirun yang mengumpulkan mahsyurun yang mengumpulkan husyira yuhsyaru ya bagus dan ingatlah kalian kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan bilangannya. Maka barang siapa yang bersegera pada dua hari, yaitu 11-12 Zulhijjah, maka tiada dosa atas dia. Dan barang siapa yang mengakhirkan, maka ya, nafarsani ya, berarti kalau mengakhirkan, maka tiada dosa atas dia bagi orang yang bertakwa, telah bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah kalian sesungguhnya kalian kepadanya lah dikumpulkan. Ya. Silakan Bu Dini. Ya, Ustaz. Astagfirullah minasyaitonirrajim. Dan ingatlah kalian langsung atau dibaca langsung ayat. Aja enggak apa-apa. Dan ingatlah kalian kepada Allah dalam hari-hari yang dihitung atau ditentukan hitungannya, maka barang siapa terburu-buru atau mempercepat di dalam dua hari, maka tiada dosa atasnya. Dan barang siapa mengakhirkan atau menunda, maka tiada dosa baginya. Bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah oleh kalian, sungguh kalian kepadanya dikumpulkan. Iya, bagus. Ahsanti. Selanjutnya 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa artinya dan min dari atau sebagian dari atau di antara juga boleh anas manusia man orang yang maksudnya ada orang yang
Yu'jibuka. Menarik hatimu. Ya, menarik hati atau menakjubkan. Ya, atau menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, apa bahasa Arabnya? Ajaba. Ya, ajaba. Polanya af'ala, artinya sudah menyenangkan atau sudah mengagumkan. Ajaba sudah mengagumkan. Yu'jibu sedang mengagumkan. Ajib. Kagumkanlah la tu'jib. Jangan kagumkan. I'jaban pengaguman. Mu'jibun yang mengagumkan. Mu'jabun yang dikagumkan. U'jiba yu'jabu. Oke. Yu'jibuka mengagumkanmu. Qauluhu. Perkataannya. Kalau sudah berkata? Qala. Sedang berkata? Yaqulu. Katakanlah? Qul. Qul. Jangan katakan? La taqul. La taqul. Perkataan? Qaulan. Yang berkata? Qaulun. Qailun. Qauluhu perkataannya fil hayati dalam kehidupan dunia. Dunia. Wa yushidu dan dia mempersaksikan. Ya, dia mempersaksikan. Dari kata apa? Dia tanda dianya mana? Ya. Ya, awalan yu ya. Yushidu dan dia mempersaksikan. Kalau mereka? Yushidu. Kalau kamu? Ushidu. Tushidu. Kalian? Tushidu. Nah, saya? Ushidu. Ushidu. Kami? Nushidu. Dia mempersaksikan Allah. Allah. Ala. Atas. Ma. Apa yang di dalam qalbihi. Hatinya. Maksudnya dia bersumpah ya. Orang-orang tersebut berani bersumpah tentang isi hatinya ya. Agar orang lain percaya. Sampai dia itu bersumpah. Bersaksi atas nama Allah. Wahuwa. Dan dia. Aladu. Aladu paling keras. Paling keras. Ladada dari kata ladada. Aladu ini isim tafdil. Maulanya af'alu. Af'alu asalnya aldadu. Aldadu jadi aladu. Al-khisam. Penentang. Permusuhan. Iya, dari kata khosoma yukhosimu artinya memusuhi. Khosoma sudah memusuhi. Yukhosimu sedang memusuhi. Khosim musuhilah la tu khosim. Jangan musuhi. Khisoman permusuhan. Mukhosimun yang memusuhi. Mukhosomun yang dimusuhi. Khusima yukhosomu. Jadi isim masdar dari khosoma yukhosimu. Artinya permusuhan. Dan sebagian dari manusia ada orang yang berkata.
ada orang yang mengagumkan kamu, perkataannya dalam kehidupan dunia, dan dia bersaksi atas Allah atas apa yang ya ada di dalam hatinya, dan dia adalah paling keras permusuhannya. Silakan Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan, langsung Ustaz ya? Langsung Indonesianya. Dan sebagian dari manusia, ada orang-orang yang mengagumkan perkataannya, perkataanmu. Mengagumkanmu perkataannya. Mengagumkanmu perkataannya dalam kehidupan di dunia, dan dia menyaksikan, mempersaksikan Allah atas apa yang di dalam hatinya, dan dia paling keras permusuhan. Iya, paling keras permusuhan. Ahsan. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza artinya? Tawalla. Dia berpaling. Tawalla artinya berpaling. Subjeknya dia. Tawalla ya tawalla. Kalau mereka berpaling? Tawallau. Kamu berpaling? Tawallaita. Kalian berpaling? Tawallaitum. Saya berpaling. Tawallaitu. Kami berpaling. Tawallaina. Dan apabila dia berpaling, sa'a. Dia berusaha. Sa'a. Kalau mereka berusaha, sa'au. Mereka berusaha sa'au. Ya. Kalau dia sa'a, mereka sa'au. Ya-nya dibuang. Kamu berusaha. Sa'aita. Kalian berusaha. Sa'aitum. Saya berusaha. Sa'aitu. Kami berusaha. Sa'aina. Sa'a yas'a. Artinya berusaha. Dia berusaha fil ardi. Di bumi, untuk agar. Yufsida. Merusak. Kalau mereka merusak. Yufsiduna. Ya, kamu merusak. Yufsidu. Kalian merusak. Yufsiduna. Saya merusak. Yufsidu. Kami merusak. Nufsidu. Sudah merusak. Yufsidu. Afsada. Sudah merusak. Yufsidu. Sedang merusak. Afsidu.
rusak la tusid jangan rusak ihsan dan rusakan mufsidun yang merusak mufsadun yang dirusak Ufsida fiha di dalamnya haknya kembali ke mana bumi al ard wa yuhlika dan dia menghancurkan menghancurkan atau merusak juga boleh. Dia merusak. Kalau mereka merusak, menghancurkan. Yuhlikuna kamu. Ya, teh lagi jum dulu. Teh saya lagi jum dulu ya, bentar ya. Sampai tuh. Janti. Bentar aja. Jum dulu ya, bentar. Yuhlikuna saya. Yuhliku kami. Yuhliku. Sudah menghancurkan ahlaka polanya af'ala sama seperti afsada ahlaka sudah menghancurkan sedang menghancurkan yuhliku hancurkanlah Ahlik. Jangan hancurkan. La tuhlik. Penghancuran. Ihlakan. Yang menghancurkan. Muhlikun ahlaka sudah menghancurkan yuhliku sedang menghancurkan ahlik hancurkanlah la tuhlik jangan hancurkan oke Liklah. Wa yuhlika dan dia menghancurkan al-harsa. Tanaman. Wan nasla. Dan binatang. Atau hewan. Ya, orang munafik, ya orang yang orang jahat ya. Suka menghancurkan tanaman dan binatang. Wallahu tidak yuhibbu menyukai atau mencintai. Kalau sudah mencintai ahabba sedang mencintai yuhibbu cintailah ahbib jangan cintai pencintaan ihbaban yang mencintai muhibbun al-fasad kerusakan sudah rusak fasad sedang rusak rusaklah ufsud jangan rusak la tafsud kerusakan fasadan yang rusak fasidun. Ini kalau ini rusak kalau yang afsada artinya merusak. Ya, kalau rusak kan beda dengan merusak. Fasada sudah rusak. Yafsudu sedang rusak.
Ufsud rusaklah, la tafsud jangan rusak, fasad dan keruh. Okay. Dan apabila dia berpaling, ya maka dia berusaha. Di sini ada jawabnya ya, kan ada ida. Ida itu syarat. Setiap syarat butuh jawab, butuh maka. Makanya di sini. Maka dia berusaha di bumi untuk merusak di dalamnya dan menghancurkan tanaman dan binatang. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Oke. Silakan Bu Yusra. Ya Ustaz, saya coba Ustaz ya. Tadi maaf Ustaz, tadi ada liko maka terlambat pulang. Ya, enggak apa-apa. Ya, minta maaf Ustaz terlambat. Selalu terlambat. Liko hari Kamis nih Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila pengetahuanlah dia berpaling sa'a maka merusak. Maka dia merusak. Dia berusaha. Maka dia berusaha fi di dalam ardi bumi liyufsida berbuat untuk merusak ya, Ustaz, ya. Untuk merusak fiha di dalamnya di dalam bumi wayuhlika dan menghancurkan al-harsa tanaman wanasla binatang ya Ustaz ya wanasla dan binatang wallahu dan Allah lah tidak yuhibbu mencintai atau menyukai al-fasada kerusakan. Iya bagus. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannamu wa labisal mihad. Wa idza artinya dan apabila qila dikatakan kalau sudah berkata qala sedang berkata yaqulu katakanlah qul jangan katakan qul perkataan qaulan berkata Qailun yang dikatakan ya. Perkataan qaulan yang berkata qailun yang dikatakan qaila maqulun maqulun sudah dikatakan qila sedang yuqalu lahu ya. Oh baginya kepada kepadanya ya. Ittaqi bertakwalah kalau sudah bertakwa apa tadi ittaqo maksudnya ittaqo ya ifta'ala polanya ittaqo artinya sudah bertakwa. Sedang bertakwa ya tasi bertakwalah istaqi jangan bertakwa la taqi ittaqa sudah bertakwa yang taqi sedang bertakwa ittaqi bertakwa la taqi jangan bertakwa. Oke Allah akhadathu mengambilnya maksudnya mengambil di sini membangkitkannya ya akhadha di sini artinya membangkitkan bangkitkan ya
Dan apabila dikatakan kepada dia, bertakwalah kepada Allah, akhadzathu, maka membangkitkan dia, al-izzatu, kesombongan. Maksudnya kesombongan membangkitkan dia. Ya, akhadzathu, kesombongan membangkitkan di dia, bil ismi, dengan dosa, dengan berbuat dosa, atau kepada berbuat dosa, kepada berbuat dosa. Jadi kalau disuruh untuk bertakwa, justru malah dia mau apa, sombong ya, malah dia merasa apa, direndahkan, dan bangkitlah kesombongannya ya. Oh, apa namanya, jangan nasihati saya, gitu. Saya sudah tahu. Nah, ini kan sombong gitu ya. Ketika dinasehati untuk bertakwa, justru apa? Kita akhadzathul izzatu bil ismi. Maka kesombongan membangkitkan dia kepada perbuatan dosa. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya. Maka cukuplah baginya. Baginya jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam. Wa. Dan. La. Sungguh. Baik. Sa. Buruk. Amat buruk. Al-mihad. Amat buruk. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Maka neraka itu sungguh tempat buruk, apa seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya kan, Ibu Romla, Siti Romla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza, ini sekalian aja. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, membangkitkan dia kesombongannya untuk berbuat dosa, maka cukuplah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Ya, bagus. Ahsanti. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Wa artinya ada orang yang yashri menjual. Dia menjual. Kalau sudah menjual, apa bahasa Arabnya? Syaro. Asalnya syaro ya, cuma ya-nya tidak dibaca, jadi syaro. Syaro sudah menjual. Ya Syri sedang menjual. Isyri jualan Asyri. Jangan menjual syiroan, penjualan syarin yang menjual. Menanasi mayasri, ada orang yang dia menjual. Yasri, tanda dianya mana? Ya. Kalau mereka menjual, Yasri. Yasruna. Ya-nya dibuang. Jadi yasruna. Kamu menjual. Tashri. Kalian menjual. Tashruna. Saya menjual. Ashri. Kami menjual. Tashri. Yasri, dia menjual nafsahu. Dirinya. Nah, ini maksudnya itu dia berjihad ya, menjual nyawanya, dijual dengan apa, ibtigha'a,
Yamtaghab artinya mencari. Mencari, bagus. Sudah mencari, bahasa Arabnya apa? Ibtagha, sedang mencari. Ya batari. Carilah. Ibtagha, jangan cari. La batari, pencarian. Ibtigha an, yang mencari. Mubtaghi. Ya. Ibtagha, sudah mencari. Ya batari, sedang mencari. Ibtagha, carilah. La tabtaghi, jangan mencari. Ibtigha'an, pencarian. Nah, ini ibtigha'a, karena mencari. Ini kedudukannya sebagai maf'ul li ajli. Jadi mengandung makna karena. Maf'ul li ajli itu mengandung makna karena. Karena mencari mardhati. Keridhoan. Ya, ridhori, ridho atau keridhoan. Allahi. Allah. Ya, jadi berjihad mati syahid untuk mencari ridho Allah. Wallahu dan Allah. Raufun. Maha pengampun. Maha penyantun. 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 Dari kata apa? Roh. Menyantuni. Bahasa Arabnya ro'afa. Ro'afa yar'afu. Ro'afa, sedang menyantuni. Yar'afu. Yar'afu. Santunilah. Ir'af. Ir'af. Jangan santuni. La tar'af. Penyantunan. Ro'fatan. 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 Yang menyantuni. Ro'ifun. Maha menyantuni. Ro'ufun. Maha menyantuni atau mengasihi. Wallahu ra'ufun bil'ibadi. Dan Allah maha menyantuni kepada hambanya. Kepada hamba-hamba. Satu hamba bahasa Arabnya apa? Abada. 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 Abdun. Abdun. Kalau abada kan menyembah. Iya. Oh, ya. Abdun satu hamba, dua hamba. Abadani atau abadaini. Abadaini juga boleh. Dua hamba. Kalau hamba-hamba ibadun. Ibadun. Wallahu raufun bil ibad. Oke. Silakan Bu Siti Zubeda. Dan dari manusia orang yang ada orang yang menjual dirinya atau nyawanya karena mencari ridho Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya. Ahsanti. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuha artinya wahai alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. Udkhulu, masuklah kalian. Masuklah kamu. Bahasa Arabnya apa? Udkhul. Udkhul. Bagus. Sudah masuk. Dakhala. Sedang masuk. Yadkhulu. Yadkhulu. Masuklah. Udkhul. Jangan masuk. La dakhala, sudah
masuk. Yadkhulu sedang masuk. Udkhul masuk salah. Yadkhul jangan masuk. Fisilmi. Di dalam Islam. Asilm. Silm itu asal artinya kedamaian. Kedamaian maksudnya adalah Islam. Kafatan. Kafatan keseluruhan. 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 Wala dan janganlah tattabi'u kalian mengikuti kalian mengikuti. Kalau janganlah kamu mengikuti. La tattabi'. La tattabi'. La tattabi'. Ada mengikuti. Ittaba'a. Ittaba'a. Sedang mengikuti. Yattabi'u. Ikutilah. Ittabi'. Jangan ikuti. Tattabi'. Jangan kalian ikuti. Tattabi'u. Khutuwati. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Langkah. Kalau langkah. Satu langkah. Khutuwa. Khutuwatun. 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 Dua langkah. Khutuwatani. Tani. Langkah-langkah. Khutuwat. Khutuwat. Asyaiton. Setan. Innahu sungguhnya dia. Lakum. Kalian. Duhun. Musuh. Mubinun. Yang nyata. Yang nyata. Oke, silakan Pak Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mereka beriman. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya dia baik bagi kalian musuh yang nyata. Iya, bagus. Lanjutnya fa in zalaltum mim ba'di ma ja'at kumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in artinya jika zalaltum tergelincir. Tanda kaliannya mana? Tum. Kalau dia tergelincir. Zalla asalnya. Zalla, dia tergelincir. Kalau mereka? Zallu. Mereka tergelincir. Kalau kamu? Zalalta. Lamnya jadi pisah. Kalian? Zalaltum. Saya tergelincir. Zalaltu. Kami tergelincir. Zalalna. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir min dari ba'di sesudah ma apa yang ja'atkum
Datang kepada kalian. Al-bayyinat. Penjelasan. Atau bukti. Bukti. Kalau satu bukti. Bayyinatun. Ya. Dua bukti. Bayyinatani. Atau bayyinataini. Bukti-bukti. Bayyinat. Ya, fa'lamu. Maka ketahuilah kalian. Ketahuilah kamu. Fa'lam. Sudah mengetahui. Alima. Sedang. Ya'lamu. Ketahuilah. Iklam. Anna. Allah. Azizun. Maha perkasa. Hakimun. Maha bijaksana. Oke, silakan Bu Dini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang datang kepada kalian, bukti-bukti, maka ketahuilah sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ahsanta, bagus. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Apakah yang zurun mereka menunggu ya. Di sini yang zurun artinya menunggu, asal artinya melihat. Asalnya dari kata nazoro. Ya, madoro. Yang zuru ungzur. Apakah mereka menunggu illa kecuali atau sampai oleh an bahwa ya'tia datang kepada mereka Allah fi dzulalin naungan minal ghamam dari awan. Ini orang-orang kafir ya. Apakah mereka orang-orang kafir ya menunggu sampai datang Allah di dalam naungan dari awan. Ya, wal malaikatu dan malaikat juga datang kepada mereka. Wa qudiya. Qudiya. Diputuskan. Kalau sudah memutuskan. Qodoya. Tapi bacanya qodo. Sedang memutuskan. Ya qadi. Putuskanlah. Qadi. Nah, jangan putuskan. La taqdi. Keputusan. Qadaan. Ya. Wa qudiya. Dan diputuskan. Ya, qadin maqdiyun qudiya yuqda. Qada sudah memutuskan. Ya qadi sedang memutuskan. Iqdi putuskanlah. La taqdi jangan putuskan. Qadaan keputusan. Qadin yang memutuskan. Maqdiyun yang diputuskan. Qudiya yuqada.
Al-amru. Perkara. Ya, perkara atau urusan. Wa ilallahi. Ya, kepada Allah. Kepada Allah turja'u. Kembali. Kembalikan. Al-umur. Perkara. Urusan-urusan. Atau perkara-perkara. Kalau satu urusan. Amrun. Dua. Amroni. Banyak. Umur. Oke. Okay. Silakan Ibu Edrianis. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian menanti mereka? Apakah mereka menanti bila kecuali an langsung Indonesianya. Apakah mereka menanti kecuali apabila datang kepada mereka Allah di dalam naungan dari awan dan malaikat-malaikat waktu dia yang memutuskan dan perkara diputuskanlah yang diputuskan dan diputuskan dan diputuskan perkara dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ahsanti, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz, afwan Ustaz, mau tanya Ustaz. Mm-hmm. Yang di ayat 208 itu kan ada qutuwati syaiton. Itu mudhof ilaih bukan ya Ustaz ya? Iya, betul. Kenapa qutuwati, dia qutuwati itu kasrah ya Ustaz? Kan dia biasanya u gitu Ustaz. Karena dia itu sebagai objek. Kutuat, ini kan sebagai objek, jadi nasob kedudukannya sebagai objek, i'rabnya nasob, tanda nasobnya pakai kasroh akhirnya. Oh, nasobnya kasroh ya, bukan fathah ya Ustaz. Bukan, karena isim jama mu'anas salim, nasobnya pakai fathah. Bukan Ustaz. Ya, ada lagi. Afwan Ustaz tadi kodo tulisannya gimana Ustaz? Tadi yang keputusan kok ini qada yaqdi iqdi la taqdi qada'an. Oh, pakai itu ya. Ya itu ya Ustaz. Iya. Qada. Ya. Syukran Ustaz. Iya. Yang lain? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.